Selamat pagi para sahabat yang ada di rumah. Salam sehat dan salam petani beton. Hari ini seperti yang Anda lihat, saya lagi memegang tanaman bawang merah dengan menggunakan media tanam berupa botol bekas ya. Dan bawang merah ini sebelumnya saya taruh di dak rumah ya. Jadi sebelum dipanen, ini posisinya di dak rumah karena bawang merah itu memerlukan paparan sinar matahari sepanjang hari. Itu kunci utama agar bawang merah Anda bisa berumbi. Tentunya di samping pemupukan, penyiraman, matahari adalah kunci yang paling menentukan bawang merah Anda untuk bisa berhasil panennya. Nah, di video kali ini saya akan mengajak Anda untuk panen bersama. Jadi kesempatan ini Anda bisa mengikuti saya untuk panen bawang merah ini. Tetapi sebelum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan juga tekan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang baru nantinya. Jadi tonton terus video ini ya. Ini kita akan panen botol yang pertama dan kita akan hitung bersama. Jadi bibitnya ini menggunakan 10 siung bawang ukuran sangat kecil-kecil sekali ya. Bukan yang besar, saya pilih yang kecil-kecil sekali. Dan kita akan panen bersama. Kita hitung bersama ya. Oh iya, agak ini ya, agak susah panennya karena umbinya udah ini ya. Masuk, kita akan tekan sedikit ya, seperti ini ya, biar akarnya biar agak lemper ya. Nah ini ya, kita hitung bersama ya. 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 siung ya. Meskipun umbinya tidak besar-besar sekali ya, karena ini adalah bawang dapur, tetapi kualitasnya sangat bagus ya. Warnanya merah ya. Ini baru dapat 7 siung. Ini bawang yang kedua ya. Ini adalah botol yang kedua. Kita hitung ya. Berapa siung yang kita dapatkan ini? 1 2 3 4 5. Wow, cantik sekali ya. Ini kita angkat. Oh, ini pas ya. Ini juga ada 5 siung ya. Semua satu yang lepas ini dia. Nah, ada 5 siung ya. Di botol yang keempat ini ada 3 siung bawang yang tumbuh ataupun yang berumbi. Jadi umbinya ini lebih besar dibandingkan dengan yang tadi yang banyak-banyak ya. Karena dia isinya cuma 3 siung. Nah, ini ya, sangat besar ya ini. Ini 3 siung ini. Nah, ini botol yang kelima. Saya memiliki bawang tunggal ya. Jadi lihat, ukurannya sangat besar karena dia isinya cuma 1. Nah, 2 ini ada anaknya kecil ya. Tapi ini yang luar biasa ini. Ini besar sekali dia. Nah. Dan ini di botol yang keenam kita memiliki 5 siung ya. 1 2 3 4 5. Kita akan cabut wadah ini, agak keras dia. 1 2 3 4 5, isinya 5 ya. Cantik sekali, warnanya sangat merah merona ya, sangat menggoda. Ini di botol yang ke-7 kita memiliki 3 ya. Kita akan cabut. 1 2 3 ya, kita dapat 3 ya. Yang ini botol yang ke-8 kita cabut. Satu, dua,
3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 siung bawang merah di sini dalam satu botol ya. Dan ini yang ke-9. Aduh. Masih kuat ya akarnya ya. Kita hitung ya. 1 2 3 4. Ini sudah beranak ya. 5 6 7 8. Kita dapat 8 siung bawang merah yang kita panen dari botol bekas ya. Jadi medianya sangat kecil, tapi umbinya ini sudah luar biasa karena melihat media yang kita pakai. Nah, ini yang terakhir. Kita akan panen bersama. Oh. Ini isinya cuma 1 2 3 4 5. Jadi saya dapat 5 siung bawang merah dengan warna merah merona ya, sangat cantik para sahabat. Apakah Anda tertarik untuk mencobanya di rumah? Pasti ya. Ayo kita gunakan setiap lahan sempit Anda. Mulailah dengan mencoba sesuatu yang kecil dulu ya, mungkin mencoba 5-10 botol ataupun 5-10 polybag. Tapi ingat kuncinya Anda tempatkan di sinar matahari yang penuh.